Halo teman-teman, saya Brian, saya adalah co-seker dari Mami Kos. Sekarang saya berada di Kos Gria Lewanu yang beralamatkan di Jalan Lewanu, nomor 99B, Mergangsan, Yogyakarta. Ada apa aja sih di kos ini? Yuk ikuti room tour saya kali ini. Ini adalah kondisi jalan di depan kos. Jalan di sini merupakan jalan besar dan dapat dilewati mobil dua arah. Di dekat kos terdapat rumah makan. Jalan di sini cukup ramai ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke area kosnya. Untuk pintu gerbang di sini dapat diakses 24 jam. Ini adalah kondisi kosnya. Kos ini memiliki dua bangunan utama yang masing-masingnya memiliki dua tingkat. Untuk parkir motor di sini dapat muat banyak motor. Sekitar 15 sampai dengan 25 kendaraan bermotor. Sekarang kita akan masuk ke bangunan utama. Di sini terdapat ruang tamu yang muat hingga 8 orang. Kemudian terdapat tempat penjaga kos. Sekarang kita akan berkeliling. Di sini terdapat satu kamar mandi umum ya teman-teman. Kos ini memiliki dua tipe kamar. Salah satu tipenya tidak terdapat kamar mandi dalamnya. Ini adalah kondisi kamar mandinya, sudah dilengkapi dengan WC duduk, gayung, ember, dan juga keran air. Sekarang kita akan berlanjutkan berkeliling di lantai 1. Di sini juga sudah disediakan satu dapur umum ya teman-teman. Dapur ini sudah dilengkapi dengan tempat mencuci piring, alat masak, kompor beserta gas. Sekarang kita lanjutkan berkeliling lagi. Di belakang terdapat ruangan-ruangan kos, memiliki dua lantai. Kos ini juga sudah dilengkapi dengan wifi ya teman-teman. Seluruh biaya bulanannya sudah include seluruh fasilitas. Ini adalah kondisinya. Sekarang kita akan naik ke lantai 2. Kita akan naik ke lantai 2. Ini adalah kondisi di lantai 2. Di lantai 2 di sini terdapat kamar-kamar. Kemudian di sini juga terdapat tempat untuk teman-teman menjemur pakaian. Selain itu, teman-teman juga dapat mencuci pakaian teman-teman di sini ya. Space untuk menjemur pakaian di sini cukup luas. Sekarang kita akan lanjutkan berkeliling ke area belakang kos. Di lorong ini teman-teman juga dapat memarkirkan motornya ya. Ini adalah tempat parkir motor. Kemudian ini adalah lorong-lorong yang berisikan kamar-kamar. Sekarang kita akan lanjutkan langsung naik ke lantai 2. Untuk lantai 2 di sini hanya terdapat kamar-kamar saja ya teman-teman. Setelah kita sudah berkeliling area kos, sekarang kita akan lihat kamarnya. Untuk kamar tipe ini tidak memiliki kamar mandi dalam. Kamarnya cukup luas, sudah dilengkapi dengan satu spring bed berukuran besar. Terdapat spray dan juga bantal, meja dan kursi beserta kipas angin. Dan di atas pintu sudah terdapat ventilasi udara. Kamar ini juga sudah dilengkapi dengan jendela. Jendela di sini sudah ditralis, sehingga keamanannya terjaga. Selain itu, terdapat gorden dan juga ventilasi udara di atasnya. Sekarang kita akan lihat ke kamar tipe selanjutnya. Masing-masing kamar sudah disediakan tempat sampah di depan kamarnya ya teman-teman. Untuk kamar tipe ini memiliki ukuran yang sangat luas. Sudah dilengkapi dengan kasur spring bed berukuran besar, serta bantal dan juga spray.
terdapat jendela yang sudah dilengkapi dengan gorden, dan terdapat ventilasi udaranya. Kemudian, terdapat satu lemari yang cukup besar. Lemari ini dapat muat banyak pakaian teman-teman. Selain itu, kamar ini sudah dilengkapi dengan satu kipas angin, dan juga terdapat ruangan lagi. Ruangan ini bisa digunakan teman-teman sebagai dapur. Sudah terdapat satu tempat untuk mencuci piring, dan terdapat kamar mandi. Kamar mandi di sini sudah dilengkapi dengan rak sabun, bak penampungan air, gayung, keran, WC duduk, dan juga terdapat ventilasi udara. Ya, itu tadi adalah video kosaker saya di Kos Gria Lowanu yang beralamatkan di Jalan Lowanu, nomor 99B, Mergangsan, Yogyakarta. Jika teman-teman berminat untuk booking, langsung saja klik tombol booking ya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.